Mam, odolnya habis. Itu masih banyak itu loh. Sini biar Mamski ambilin. Lah, ajaib. Mamski, samponya habis. Itu masih banyak itu loh. Sini biar Mamski ambilin. Lah, ajaib. Lah, habis. Masa mangan rantai pitik iso mati? Ngayal. Iki lho, tek pitik mamu entekno lho, engko dak sing duwe mati. Lho, tek pitik entekno mamu. Astagfirullah, aduh, kok firasatku gak enak ya? Apa jangan-jangan anakku kena musibah lagi? Mam, aku kecelakaan. Aduh, gimana sih kamu gak hati-hati? Ya udah serok, Mamski langsung ke sana. Halo, kamu kecelakaan lagi ya? Aduh, iya Mam. Lah, Mamski kok bisa tahu? Ini piring Mamski pecah semua. Cepat pulang, ganti piringnya sekarang. Seng, tolong fotoin aku dong pakai HP kamu. Ya udah sini. 3 2 1. Oh gitu, HP-nya udah keren. Tapi pacarnya masih pakai HP kentang. Tenang, Seng, aku juga beliin kamu ini. iPhone 69X. Ih, keren ya, Seng. Ini pasti asli. Makasih ya, Seng. Sama. Le, tumbas. Nggih, monggo silakan dipilih, Mas. Ngene iki pironan, Le? Heh, Mas, raiku gak didol. Iya, Yan. Iki lho sing didol. Sorry, tak kira iki kaos sak setel karo ndase. Pironan, Le, kaos sing ngene iki? 50.
Larang ya kaos dapuran ini ngene wis 50.000. Pulau wis gorene 10.000. Nyolo kreseke nek sablon dhewe. Gak oleh ngono, Le. Pembeli adalah raja. Raja ndi blonjo kaos 10.000 iki? Firaun blonjonake ini ora tau ngenyang lho. Ya Allah, Firaun blonjonake ini toh. Alah kecil, iki dhuwitku 50.000 sampean kaya piro? 50.000 tak kaya siji. Iki lek kutuku 50.000. Iki oleh sampean siji. Nah, ngene lah enak, pembeli gak usah nawar ngono, langsung set-set ngono. Oke, sunas. Oke. Amit nggih, Pak. Nggih, monggo. Amit, Pak, nyuwun 1.000. Nggih niki. Amit, Pak, nyuwun 1.000. Nggih niki, Mas. Amit nggih, Pak, nyuwun ATM moto surat tanah. Nggih niki, Mas. Wong gendeng. Dulu guys, sebelum gue ke Jakarta, gue tuh sempat berpikiran gimana gue di Jakarta, bakalan gimana, kerja apa. Tapi di prinsip gue tuh, gue gini, nanti gue di mall atau di pinggir jalan gitu, gak sengaja ada bapak-bapak orang kaya atau bos-bos MNC, bos-bos Indosat atau Indofood, pengusaha-pengusaha gede, terus tabrakan dong gitu, gak sengaja gitu kan. Terus kita bantuin, kamu orang mana? Orang ini pak, saya lagi kerja pak, yaudah, mau gak kerja di tempat aku? Nah ini kesempatan kita guys, buat kalian laki-laki. Terus kalian disuruh cap-capu rumput di rumahnya, gak tahu anaknya lewat, cakep banget dong. Lu tahu kan, dia pasti suka sama kita. Nah, setelah dia suka, kalian pasti pacaran. Nah, pacaran kalian nikah. Dan seluruh warisan kalian tuh bakalan ada sama kalian, nikahin anaknya. Jadilah orang sukses, kayak gitu.